sama ada seorang orang ala dengar, seorang burung ala dengar, ikut asal kebesaran ala dengar kerana benda mau. Wal kalimat dan segala patuh-patuh. Segala kelimuh-kelimuh kerana benda mawujud kan. Sepatah demi sepatah, sekelimuh demi sekelimuh, Allah dengar. Allah mendengar bisam'ihi, dengan sebab ada pendengarnya. Pendengar Allah ada satu sifat di zat Allah, namanya terjamuh dengan pendengar. Dengan sebab ada pendengar tu, boleh dia mendengarkan. Maka sama masuk pada sifat wujudi, masuk pada sifat maujud. Habis tu Allah yarham pada dia jamu bisama'i, dengan ada pendengar. Dia surahnya pendengar, namun bagi satu sifat yang ada di Allah. Wajib kita kena tahu, wajib kita kena etikok ni. Sama Allah ni Al-Qadim, Qadim dia. Apa Qadim? Mala awwalalahu, bagai yang tidak ada baginya Allah. Sama ada benda tu benda maujud, zat Allah, sifat mani Allah, atau benda tu subuh, sifat salbi, sifat nafsi, sifat manusia, masuk dalam Qadim. Allazi huwa lahu, Allah yang ialah huwa, allazi lahu, bagi Allah sifatum, satu sifat yang azaliyatun, yang bahasa sedia kala. Ni sifat Allah zat Allah boleh panggil koding, sifat Allah zat Allah boleh panggil azali. Di atas satu kaum tu. Kerana kaum muktamad, lapa azali dengan lapa qadim muradis hatullah. Kali itu sifat zat Allah semua tu boleh panggil qadim, boleh panggil azali. Tu kaum muktamad. Mukobi muktamad tu dia bagi pula. Kalau kata koding, kos pada benda ada atau tidak ada mula. Maujudun mala awwalalah. Benda ada hak tidak ada mula. Maka masuk zat dan sifat mani Allah. Adapun kaum muktamad, koding dan azali hak tu lah. Dia takrifnya mala awwalalahu wujudi yang kana au andamiyah. Tu takrif qadim dan azali di atas kaum muktamad, barang dibenarkan ada, dibenarkan sungguh yang tidak ada mula, sama ada zat Allah, sama ada sifat Allah, semua qadim kerana tidak ada mula. Wal basyaru, ringi dia panggil tauhid salah hak ilmiah Hanafi ni, ringi kerana masa dia tak ada kelewat masa tu. Masa tidak banyak fitnah, masa yang tidak ada alat moden yang nak munuh ke amalan agama. Dia panggil masa sehat lagi. Kerana dia ni orang salah ni, dia mengaji di sahabat ni, ni Imam Hanafi. Wal basaru, yang ni Allah bersifat dengan basar, terjemuh dengan pelihat. Allah ada satu sifat di zat dia pelihat, dengan sebab ada satu sifat tu dia boleh melihat segala benda maujud super samuk juga. Takluk basar sama dengan samuk. Samuk hadap pada benda maujud, dia hadap benda-benda maujud. Sama ada maujud qadim, zat sifat mana dia Allah dengar. Atau benda maujud tu hak hadis, arak dengan jiring. Fa innahu basar ta'ala,
basirun sangat-sangat melihat bi askalin segala rupa-rupa wal anwan melihat segala warna-warna bi basarihi dengan sebab ada sifat pelihatnya nya Allah. Sifat pelihat al-qadimi ya qadim allazi huwa ya iyalah allazi tu lahu baginya bagi Allah tu sifatum fil azali satu sifat yang sedia kala lahu bagi Allah domain yang itu kah sifatum satu sifat fil azali sedia kala juga sifat basak ni qadim dan azali ada di zat Allah selama-lama dengan Allah bersifat dengan samak dan basak Allah boleh melihat Allah boleh mendengar segala benda maujud. Kalau itu kita ni benda maujud ni kena kita tak kira dalam hati kata Allah tak tengok kita. Allah tak mendengarkan kita. Tuhan kita tauhid. Tauhid ni nak tahu hati kita di dalam tiap kelakuan kita hidup kita perasa Allah tak kira kita. Kita duduk berjalan, Allah mendengar, Allah melihat kita. Kita duduk saja, Allah melihat, Allah mendengarkan kita. Kita duduk ramai-ramai, Allah melihat, Allah mendengar. Hati kita kena duduk kat tu. Tu panggil imej. Supaya terjaga kita tak buat benda yang tak molek. Karena Allah melihat ni. Karena Allah duduk dengar ni. Kita kalau nak buat jahat, kalau orang baik dok ita kita, tak gamuk. Tu ime dok ita kita, nak main judi kita tak gamuk, baik yang menusuk orang main judi. Ni. Kita kalau tauhid kita ni penuh di hati kita, kita tak tergamuk. Tak tergamuk apa dia? Tak tergamuk ni Allah. Kalau kita mengaji dah sifat Allah, melihat, mendengar. Kita ni masuk benda maujud duduk dalam pelihat Allah SWT duduk dalam mendengar Allah Taala, duduk dalam mentahwi Allah. Allah duduk kira kita tiap-tiap saat, tiap-tiap minit. Maka kira tu tubik dua. Kalau kita tu buat molek, Allah kira molek. Allah pun baci dalam buk-buk malaikat je. Kalau kita tu buat tidak molek, maka Allah pun dalam baci buk tak molek. Na'udzubillah. Qadim juga sifat samuk pun qadim, sifat basak pun qadim. Wal iradatu dan ada iradat yang itu ada sifat pekandok yang dia boleh sengelai segala-gala mungkin yang ni hadap pada mungkin. Wa innahu ta'ala sungguhnya Allah Ta'ala tu muridun yang sangat berkandok yang sengelai bi iradatihi dengan pekandok ya al qadimah ya qadim. Allah ada di zat dia satu sifat iradat yang diterjemah oleh syekh pada dengan pekandok sengelain. Allah sengelain dia nak buat muka ni, bukan dia buat dengan nyanyuk, bukan dia buat dengan ralik, bukan dia buat dengan lalain. Tak, dengan sengelai Allah Subhanahu wa taala. Habis muka ini teratur. Muka ini teratur. Kalau kita tani motel dia buah buah motel. Kalau kita tani palima dia buah buah lima. Kalau kita tani nyo dia buah buah nyo. Allah buat dengan sengelai dia. Mengikut adiah dia panggil. Atau mana kata muridan muridun bi iradatil qadimah dengan sekelain leluar tu baca mata dia lam yazan senati yasa Allah ni aliman yang tahu. Tiga-tiga sifat ni kena ada ingat semua.
Allah senantiasa duk tengok kita. Allah senantiasa duk melihat kita. Allah senantiasa duk dengar kita. Allah senantiasa mengetahuikan kelakuan hak kita. Anak susu tak boleh. Ambil orang takut ke Allah, tak sama supaya takut dengan makhluk. Kalau kita takut tak menih, lindung pada tak menih, ilah takut kita. Kalau kita takut tak guru, ha, lindung pada tak guru, tak takut kita. Kalau kita takut lima, jangan masuk dekat lima, kita tak takut. Tapi takut Allah, ha, di mana saja kita ada, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui keha kita. Ha, ini yang panggil ilmu imi. Ilmu kena Allah. Yang kita nak beri imi dengan Allah. Yang kita nak takut kepada Allah. Yang kita nak malu kepada Allah. Ha, tak boleh kita takut pada Allah mereka lepas pada kenal dia. Tak boleh kita nak harap pada Allah mereka kita kena kenal dia. Tak boleh kita nak malu pada Allah mereka kita kenal dia. Ha, tak ada orang malu dengan tak kenal. Tak ada manusia yang takut dengan tidak ada kenal. Ha. Oh. Kawan lagi kenal weh. Kena takut. Takut apa? Takut. Ha. Itu jahil aku tu. Lagi satu-satu kita takut. Takut engkau tu, takut engkau ni. Kali tu wala ilmu sifatun fil azali juga. Ilmu tu sifat yang sedia kalau yang ada di zat Allah. Wa qadirun da Allah kuasa bi kudratihi. Dengan kuasa yang ada dia, dengan sifat gerak yang ada dia. Wal kudratu sifatun fil azali. Ha, tengok. Kederak sifat yang sedia kalau. Wa mutakalliman bi kalamihi. Ha. Sifat yang berkata, ha, sifat kalam yang ada di Tuhan. Wal kalamu sifatun fil azali dan kalam sifat kalam ni. Satu sifat yang ada sedia kalau. Wa qalikan bitakliyah. Dan Allah yang menjadi dengan dengan kejadian makhluknya. Allah buat semua. Masuk pada syarah dia. Mata dia tu sikit je lah. Oh, masuk pada syarah dia muridun bi iradatihil qadimah. Maka na akan bare ma tu akan jadi mafu'u tu. Jadi mafu'u bagi iradatih. Jadi mafu'u bagi iradat. Kana akan bare yang kana yang telah ada iyo. Khulpah dah. Ha, beribu-ribu perkara dah Allah buat dengan sengelain dia. Allah buat tu ada dengan sengelain dia. Allah buat Nuk Muhammad dengan sengelain dia. Allah buat langit dengan sengelain dia. Allah buat arah dengan sengelain dia. Bacalah. Siapa gelak pun tak habis. Ah, ni email ni. Kalau padah tu Allah buat juga. Wa ma yakunu dan Allah kanda barang yang lagi akan ada iyo ho esok lusa. Ah, ni tu kanda juga. Waktu pertanding kita nak makan gapo tu, ah, Allah sengelai dengan iradat dia. Tak bertukar dah. Ah, kalau kita labo pun banyak tu, kalau kita tak labo pun banyak tu. Kalau kita tak gaduh pun banyak tu, kalau kita gaduh pun banyak tu, kenui kejar. La tataharraku zarratum illa biizni. Tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berdenyuk, tak boleh nak berlaku sesuatu zarah pun mereka dengan kehendak Allah, dengan sengelai Allah. Ha, tu panggil akidah. Ikatan kita sipulai yang basah di hati kita yang sakut pahak dengan ketuhan ni. Ah, tua dunia ni
tuai akhirat. Tu hak tu lah perintah, perintah Allah ni lah hak wajib kita kena hormat, wajib kita kena ikut, kena buat. Kerana dia mentenebihkan Allah, mengadakan segala-gala makhluknya. Hak sudah dah Allah buat, hak tak siapa lagi Allah buat dengan sekalian dia. Bukan dengan paksa. Dengan sekalian-sekalian Allah. Di dunia, bagi hak dalam dunia semua ni berlaku hari-hari dengan sekalian Allah, dengan kerana Allah, dengan masyiat Allah, dengan irada Allah, dengan izin Allah, bagi dunia untuk berlaku hari-hari ini. Wala fil akhirah, yakunu fil akhirah, dengan segala Allah pula di akhirah. Dunia berlaku ni dengan segala Allah. Hilal dunia ni tu bagi akhirat dengan segala Allah berlaku. Kita beri terasa tu. Ni kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Syai'um. Suatu. Hak Tuhan sekalian lain tu. Hak Tuhan kandak tu. Sesuatu. Yang sorirun. Yang kecil. Yang haluh. Dok mengangkat ngok ngik sebesar tumuh, sebesar sumuk. Hak Allah sekalian juga, hak Allah kandak juga. Benda halu-halu lalu kok sekalian Allah. Au kabirun. Syai'un tu yang besar. Kandak Allah juga. Langit bumi besar melalui Allah kandak. Semua ciri yang halu melalui sekalian Allah juga. Qalilun sikit melalui kandak Allah. Au kasirun atau banyak. Sekuk ya duit ada kita melalui sekalian Allah. Dua kuk duit ada kita melalui kuk sekalian Allah. Khairan benda molek, benda kebajikan, benda baik. Benda baik ni olehnya ulama tafsir ime dan benda yang bersakut paut dengan ime. Aman tu benda khair. Innallazina amanu, sesungguhnya orang berime khair. Wa amilus solihat, buat segala benda-benda molek. Tu khair dia panggil. Ni kita ruak benda molek ni khair dia panggil, melalui kerana Allah juga, bukan dengan orang kita. Au syarrun atau benda jahat. Nu demo tak puasa belana tu sengelai Allah juga. Nu demo nak maju di tu dengan sekalian Allah juga. Yang mana we kada le pandah tak ada puasa. Gitu. Adain, edong, epong tu bukan ada puasa ni waktu. Tu baik beli mani boleh makan selalu dah. Tak ada. Baik beli muktabak. Makan selalu dah. Kita beli muktabak apa hingga sejauh nung baru boleh makan ya. Dia boleh makan panah-panah. Dia kata, kamu jauh orang Islam puasa ni, aku boleh makan tambah. Tak itu ke? Kena dia tak puasa kata kan? Nak puasa tak lain, tak lekat di kupur dia. Kena dia tak masuk Islamnya. Itu kena ayak dia, nak tawah dia. Nafa'un hok jadi manfaat. Ni makan ni jadi manfaat ni. Ni buat ni jadi manfaat ni. Tengok ni jadi nafa'at ni. Hak Tuhan juga. Au dharrun. Tawa puhuk mdara. Gena ni mu ni. Nak mutu lah kau tidur ni. Rupih gia-gia ni.
akik bunga-bunga ni. Darak. Ngelai tu saya juga. Begitu nak murid dari apa tak lain ni waktu tu. Fauzun. Kemenangi. Berjaya. Kusranun. Rugi. Labo. Allah. Rugi. Sengelai Allah belakang. Jual ini laba boleh banyak, Allah. Jual ini rugi, Allah. Tak kena dak ngepek orang dak. Nah, ni jual ini laba dak? Laba. Lakunya ana 10 ekor. Oh Allah. Ha, laba. Tak laba ini ikan kelidak kena beli dah. Meja-meja kena sewa dah. Dah, tak ada kajak. Lepas tak labo dah pun. Cerak. Cacing labo. Tak itu kan? Oh, demo dah rugi tu. Ah, ni sewa ni lagi. Ada kerajak lagi. Ah, beli 10 kau. Ah, jual 5 kau. Dia labo 5 kau. Kita tak ada beli pun sekarang. Dia beli tak ada kena beli. Meja-meja tak ada kena bayar kajak. Kita belakang. Lepas tak labo apa lagi? Okay? Allah. Harga-harga tak nak beli. Mek kayu kot tu ya. Ting-ting garik kot tu pelana. Salam. Ya. Ini sama-sama pacu ni. Ya. Ya. Apa? Itu ada mau itu mati. Kenapa nak upah? Upah. Dulah baca ke air. Ya. Eh? Boleh. Ada Pak Limau dekat kerak 7,000. Kerak S kali habis. Ya. Hak lain tujuh laksa laka. Hak lain tujuh laksa laka. Ya. Melik baci pula. Melik baci. Boleh. Kena dah, tak melik baci mudah. Mana baci ah? Mak, mana baci mak? Ya. Kau tengok melik baci sudah. Ni sudah kecek. Oh ya, melik baci. Ya. Mari tengok lagi nak nama apa nak dia. Itu nama dia. Mana? Alah. Nama tu Ahmad Syarif. Nama Ahmad Syarif. Syarif bin Abdul Latif. Ahmad Syarif. Ahmad Syarif. Bin Abdul Latif. Bin Abdul Latif. 7,000. Ya. Alhamdulillah, syukran lillah.
beda ke ni? Ya. Nanti lepas puasa kita berjalan kata. Ya, ya, ya. Ha, ni Ahmad Syarif bin Abdul Latif. Ya, ya, ya. Ya. Balik mati ni, Pak Lapa Limu, Kosa Limu, Negosa, Tiga Lah Terapa. Ya. Ya, ya, ya. Esok tu anak lebih anak, apa kita tak sebuah tu? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ni pun nak berdui tak payah. Ha? Tak itu ke? Ha. Dia buat beli. Ya, musing tak itu. Ha, ni mana kita kat setahui? Ha, dia pun hodok ngaji lain ni. Buado che dulu. Baik dah. Mana-mana? Sama ada benda tu baik atau benda tu jahat, benda manfaat, benda mudarat, berjaya, rugi semua tu ialah dengan segala Allah Subhanahu taala. Ambil tu seni. Orang reti dalam ilmu akidah ni selepas daripada dia usaha berapi-api dah, tak boleh dengarkan anak dia, maka dia ada tempat dia pegang yang paling kukuh, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Anilah. Salah satu daripada kita duduk hari-hari kata Allah ni, yakin kata Allah ni ada sengoti ni, apa hak kita nak hari-hari ni, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Mana? Kita ni ada tukar duk kontrol kita, duk meretah kita. Hak kita nak 100%, tak boleh 100%. Tu dalil kata, ada tukar, ada jelebar duk kontrol kita ni. Duk meretah kita ni. Duk mengatur kita ni. Dan hak kita tak ambuh di diri kita ni. Yang mari, yang ada. Itulah makna kata inilah ada tukar ya ghaibiyah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala duk mengatur hari-hari. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kena duk ingat itu pak berlaku tu, ni mengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Ziyadatung tamau. Nak kelo. Bukan dengan makan banyak. Iaitu Allah kita nak kelo. Tapi tak nak kelo kan. No. Batu kosong bib tutung. Itu kan. Ya subuh dah heruk lagi siap. Serang-serang. Nak kelo lah. Ho Allah juga. Bukan nak kelo dengan isak batu, bukan nak kelo dengan makan haya banyak, bukan nak kelo dengan makan daging banyak, iaitu dengan Allah akan ziyadatun, Allah tambah. Au nuqsan, kurang kelo. Punya anak ni 50, omong 60, omong tambah. Oh ni 50. Semua tu lalu kok kandung Allah berlaku. Alah, jaga-jaga. Bi iradatihi illa. Bukan Allah. Semua tu. Syai'ung yasawiratun au kabiratum qalilun kasirun illa bi iradatihi. Mulakan dengan segalanya Allah. Ni, ni tu orang karya, orang tulis kitab ni ni masa tidak ada gelewat, masa hak Nabi jamin. Kenapa? Bagi hak lepas dah melalui kerana Allah, bagi hak tak sabar lagi lalu kok kerana Allah, dunia akhirat lalu kok kerana Allah. Sorirun hak kecil au kabirun hak besar, qalilun yang siki au kasirun yang banyak, khairun kebaikan, syarun kejahatan, nafa'un nafa'at, darun darat, semua tu
tak boleh nak ada, tak boleh nak berlaku illa bi iradatihi, moleke dengan sengelai Allah, dengan kerana Allah berlaku. Ambil tu kita kena mengaji pula. Dalam ilmu tasawuf wajib kita reda dengan apa hak Tuhan letak. Wajib kita reda dengan apa hak Tuhan qada. Dan kemarin Tuhan qada kita makan cendol, ah reda dengan cendol. Petani Tuhan reda kita makan maktabak, ah reda. Tak itu kan? Ya macam-macam. Kadang-kadang kita suka, kadang-kadang tak suka-suka. Kadang-kadang kita tak suka, tak hari kata, eh, petani weh dekah maktabak, tak mui lah nah. Tak itu kan? Kadang-kadang, eh, petani dia mui ni, kaya kelibakan ni. Nanti tak ada bodoh, tak itu. Kadang-kadang kita tak suka apa-apa. Oh, yang sebut hari. Tak ada litah pun dalam hati. Dia pun rasa sendiri. Inilah kehendak Allah SWT. Kita tak ada kena bosan. Kalau kehendak Allah, Allah segelai, cerak siapa kita tak ada kena jeling dia mudah. Tak itu kan? Main kita tak makan cendol, tak boleh mencabai dia memori. Tak makan, ini mencabai-cabai ni. Kalau makan siapa tekak tu tak terawai. Tubik cendol, rokok tubik cendol. Oh, gapo itu. Oh, temen tu bijak no, akan cendol banyak. Mamu tak apa lah, dia lah jenera. Temen nak jenera tak lain, tapi dia makan cendol banyak. Tu bijak cendol juga. Demo kata, dia kaya orang tak biasa bosan. So, isteri dia buat cendol secupak. Buat ini cupak je tu. Buat segatai, dia makan siapa tekak. Tunduk sikit, tu bijak cendol pro. Itu kayak dan meroyak. Boleh jadi, ya cendol yang sudah subik. Tak itu kan? Allah Akbar. Makan pun kena ramuk juga. Tak itu kan? Kena tengok tubuh. Dia nak cek tubuh, kena tengok. Namun jadi segelok. Tak itu kan? Ingat makan pun. Allah wa rewi makan juga nya setak sak ya tu bi asak. Wa dulu mu koma bau cengok. Ni nak ingat ni kuasa sejik yang itu lagi yang derah hanya. Ni menyanggo sore tak ada. Itu. Cepat makan. Tapi semua tu dengan kehendak Allah. Orang makan sikit dengan kerana Allah, orang makan banyak dengan kerana Allah, orang robor dengan kerana Allah, orang tak robor dengan kerana Allah belaka. Tapi kena jaga tak lama ruah kita tu. Itu subay tak cokoh, tak kepala tak itu kan? Ikut tak ada beradu, demo tak ada boleh sabuk. Ikut kita macam. Ikut boleh kau hau, you pro. Demo tak akan dengan kita. Ingat maruah kita kena jaga. Ni orang panggil satu ilmu nak menyenangkan hidup kita. Wa masyiatihi illa bi iradatihi wa masyiatihi, ia panggil tafannunul ibarah. Mana tu lah ya? Semua hak berlaku, hak lepas dah, hak tak sabar lagi, hak besar, hak kecil, hak mudarat, manfaat, ialah bi iradatihi wa masyiatihi, dengan sengelai Allah, nyo dengan kehendak, nyo kehendak Allah. Maka kita kena berpuas hati apa yang Tuhan qada. Kalau Allah qada kita duduk dalam kebaikan, duduk dalam sehat, duduk dalam jenuh jenah, alhamdulillah, syukran lillah, beribadat dengan sebanyak-banyak ibadat. Kalau kita diuji segala kepayahan, tak cukup makan, tak cukup minum, kurang sehat, macam-macam, maka kita sabran lillah, sabar dengan Allah. Dua-dua tu kebaikan bagi kita belaka. Dapat nikmat mari, alhamdulillah,
iman, ya panggil suku ho Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, Allah tambah kita. Tapi kalau mari benda hak tidak setuju nafsu susah payah, sabran lillah, sabrun jamilun, sabar yang bagus. Ah, innallaha ma'as sabirin. Allah sekali dengan orang sabar. Ah, okey. Sedak lalulah kita. Ya ni orang petani ni. Ah, tak ada apa orang petani, tak ada apa dia buat apa kita ni. Pak kita pun tak ada buat apa, sabar. Sabar boleh falo. Suku boleh falo. Allah. Ninglah orang beriman dengan Allah tu ikut duduk. Makanya alhamdulillah boleh falo. Lapa sabran lillah boleh falo. Om neko rabbah ini ya syukran lillah boleh falo. Om neko rugi hari ini sabran lillah boleh falo. Ah tengok. Okey, ajik ke? Okay. Tak ada. Hak tak kena, tak ada. Kena belaka. Oh, neko ni boleh banyak. Oh, syukran lillah falo boleh. Ime kita naik. Oh, hari ini tak ada orang beli. Rugi. Allah sabran lillah. Sabar boleh falo juga. Ah, gi boleh falo, kelik boleh falo. Labo boleh falo, rugi boleh falo. Allah Nabi kata, ajaban. Ih, aji. Tak ada seorang pun mereka orang berimeh pada ni. Ah, tu. Tengah susah. Fama sya'allahu ta'ala maka apa-apa. Amal masdariah. Maka apa-apa barat yang kena oleh Allah Ta'ala. Kana. Na cahaya ada iya. Kalau waktu yang kena, ada cerak. Ha, tu. Tak nak gilah ke mana-mana kalau Tuhan kena, kena ada ya. Ya ni hasilun hasil dapat. Tapi wa ma lam yasha' lam yakum. Ani mana hadis ni? Dan barang yang Tuhan tidak kena, lam yakum tak ada. Ah tu kita kena kejak ni yang panggil i'tiqadun. Pegangnya yang kukuh, pegangnya yang kejak, yang tidak bergonyai dan berdenyuk dengan apa saja. Ah, tu dia panggil iman. Tengok sahabat-sahabat, iman dia tak berdenyuk kan? Marilah muka gapo tengok contoh sahabat. Siapa dia? Bilal. Bilal bin Rabah. Tu kabar Nabi kan? Ya, ikat demo tengah panah letak batu. Manu bergonjak iman dia dak ahadun aha. Ah, Allah saja. Batu tak lewat gapo, panah tak lewat gapo, mujijak tak lewat gapo, musikin ahadun. Ahadun saja. Ah, tu panggil iman. Iman dia tak bergonjak. Iman dia tak berdenyuk. Iman dia tak bergerak. Ah, tu panggil iman hok kemah keming dia panggil. Ha, ime itulah ime yang kita duduk di atas dunia ni tidak ditipukan oleh dunia. Ime kemah keming itulah tak ditipu oleh dunia. Kalau kita jadi apa saja kalau ime lagu tu apa? Jadi tuan ebe molek selalu dah. Gi sejik selalu dah. Jadi tuan kemeni molek gi sejik. Ya ime dia cukup dah. Tengok sahabat kan. Ah, jadi ketua Melaka. Tapi lima waktu tu mari duduk sejik Melaka. Kerana iman dia kemahmin. Yang diajar oleh Nabi, yang didik oleh Nabi. Tak itu kan? Kita boleh jadi tak nebel, tak kenal sejik. Tak nebel je tu. Jadi cara boh, buat peroning, ay, tak kenal sejik dah. Tak itu. Itu. Itu soal kita ya. Dia tak ada mengaji hak fardu ain akidah nak kenal Tuhan dulu. Tak itu kan? Ah, tu sah jual apa jual cendol tak haya dah aku tu. Tak itu kan? Oh, dah kita kemah kemih ni atau jadi berisak tak apa tengok Abu Bakar.
Abu Bakar jadi khalifah lagi, jadi berisak lagi. Di mana dia tinggal bayar jemaah? Ada. Dia jadi porosa ni tak pergi sejik dah. Allah. Itu dia panggil tak pahaya imej. Dia tak pahaya ke Tuhan ni dia panggil. Dia mengaji kena dunia. Jelek kena dunia dulu. Tak kena Tuhan. Tak itu ya. Kek-kek. Balik bawah saya tak kemarin tetap macam. Lagi. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Ya Islam ni murih. Kaya lah. Banyak-banyak mana pun tak apa. Kaya lagi lah. Tapi jangan tinggal agama. Mau nak jadi apa, jadilah. Jangan tinggal agama. Mana benda agama besar? Semaya lima waktu dengan berjemaah. Nabi kata, as-salah imanuddin semaya tiya agama. Lagi agama kena tak ada tiya. Tak itu kan? Mungkin agama apa je lah. Agama Islam. Gi sejak ke tak? Tak. Itu ke? Itu. Gi baru ni, gaya haji baru ni. Apakah cuk Melayu? Dengan cuk Melayu juga Allah. Supaya sertan dah. Supaya tang seri dah. Tapi juga terkebir tak anah. Oleh Allah sepikan Melayu juga. Sertan mana aku tu? Ni kena mengaji. Apa nak berhenti? Mana kena mengaji? Mana lagi? Wallahu ta'ala bermula Allah ta'ala fa'alul lima yurid. Dia buat hari Quran, dia buat hari hadis celah tu. Imi Hanafi, Imi Al-A'zan, dia buat hari hadis celah saat ni, pasti dia buat hari Quran. Wallahu ta'ala bermula Allah ta'ala fa'alul lima yurid. Baca ada sa'du tu. Fa'alul lima yurid. Sangat-sangat memperbuat Allah bagi bagainya ia kano. Allah kano, Allah buat dah. Masya Allahu kana bagi hatta kano. Kana ada selalu dah. Kalau hatta kano, kana hasil ada ia. Itu akidah. Tapi wa ma lam yasha lam yakum. Dia Tuhan tak kena, tak ada. Wi keduh itu. Wi tegak tu. Ni nak pakai lagi siapa ke kubur ni? Kan nak pakai dunia aja ni. Ilmu Tuhan ni. Li irada ala radda, tidak ia menolak li iradatihi bagi kanaknya. Kanak Allah tak ada siapa dia boleh nak galak, siapa tak ada boleh nak ke bagi kanak Allah. Dia Allah kanak la raddalah, tak ada boleh nak tolak, tak boleh nak ke, tak boleh nak galak li iradatihi bagi kanak Allah, bagi sengelai Allah wa masiatih, dan sengelai-sengelai Allah dan kehendak Allah. Tak ada makhluk, tak ada satu pun nak boleh galai nak ke, nak galai dengan kehendak Allah. Dia Allah kata jadi, jadi. Dia Allah kata ada, ada. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kum fayakun. Ada. Ra'ay wajak mari. Sungguhnya manakala kehendak Allah ke sesuatu, kum jadi, fayaku ada ia. Mana cepat Tuhan buat. Bukan Tuhan buat dengan kelimah kum, yakni Tuhan mengada ni dengan sengelai Allah dan dengan iradat dan kederak Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di zat dia. Maknanya Allah buat semua mungkin ni, Allah bersepakat dengan kehendak iradat yang sempurna. Wala mu'aqibah, tidak ada yang kritik li hukmihi, bagi hukumnya hukum Allah. Tak boleh nak tak, tak boleh nak kritik, tak boleh nak komen. Kalau Allah ni tak itu ke? Nak komen tak boleh, nak tak boleh, nak kritik tak boleh.
Kalau Allah wa izin no ni Tuhan wik marah ni poso ni lapa ai ni tak boleh nak tak izin no ni nak pergi semayah sejik berpayuh lah ni tak boleh nak tak dah. Wa min sifatihi zati, dan setengah daripada sifat-sifat yang dibasuh pada zat, al-ahdiyah satu, wasadiyah, wasamadiyah, ada as-samadiyah, wal-azamah dan azamah, wal-kibriyah dan kibriyah, wa-gariha, lain daripadanya gari arba'ah tak ni? Semua lain pada arba'ah tu, ia panggil setengah daripada sifat hok bahasa zat. Ya sifat dia ada dah, sifatul fi'li, sifatul zati. Kali tu pak sani sifat ia bahasa zat. Wa amma sifatul fi'liyah, dan ada pun sifat yang dibahasa kepada buah, fatakliku, maka bermula takhlik, wa tarziku, mui rezeki, wal ansya'u, dan mengada, wal intida'u, dan mengada juga. Tidak tu, mengada dengan tidak ada contoh. Wa sana'u, buat. Wa ghairu zalik, dan lain pada dimaki itu, zalikal mazku, anil kamsah ni. Empat lafaz tu, lima lafaz tu. Takhliyah, tarzkiyah, ansya'u, imtida'u tu, wasana'u, min sifatil fi'li, daripada sifat yang dibasuh kepada buah. Jadi, ulama membahagi ke sifat Allah ni, ada dua macam. Satu macam daripada sifat Allah, sifatul zat. Satu macam daripada sifat Allah, sifatul fi'li. Balah mano ni? Sifatul zat ni. Kal ihya. Kal ihya ia menghidup. Ia misah mano ni? Kal ihya ia menghidup, wal imatah dan memati, wal amba dan menumbuh, wal amna'u dan subuh, wat taswir dan membuat rupa, wa ghairu za wa ghairiha, lain daripada al-kansah tu, wat takhliqu wal ansha'u wa sana'u bima kainun bima wahidin makna saja. Apa makna wahid? Wa huwa makna wahid al ahdasu mengada. Kalau tatakliku ansya'u sana'u bi makna wahidin manusa. Apa manusa? Wa huwa ai bi makna wahidin. Ihdasun mengada. Asyai'i akan suatu ba'da alam yakum, lepas daripada tidak ada ada sesuatu. Belum daripada sesuatu, tidak ada sesuatu, patut ada. Sawa'un kana alami saling, sama ada ihdah tu alami saling di atas atas tidak ada alami saling, ada contoh ya sabiqin ya dulu, aula atau buat hak tidak ada contoh, tak ada teladan yang dulu. Wal ibda al idah, dan mengada, dan mengada mana supaya tu asyai, apa ni, ala misalnya atas atas contoh ada ya sabiqin aula atau tidak ada contoh. Wal ibda al ahdasu asyai ba'da alam yakum ala misali sabiqin, di atas misal atas atas contoh yang telah dulu. Ada juga syait tu wa tarziku, dan beri rezeki ahdasu, dan mengada rezeki syai'i akan rezeki ke suatu, wa tamkihu dan menyerah ia rezeki itu
minal intifa'i bihi, daripada mengambil guna dengan dia, dengan rezeki itu. Kaitu lam yazal senatiasa ya Allah, wala yazalu, dan tidak ada hilai ya Allah, bisipatihi, dengan sifat dia, wa asmahi, dan asmaknya, yakni anna Allah Ta'ala ma'asifatihi, sungguhnya Allah Ta'ala itu serta dengan sifatnya, sifat Allah, wa asma'ihi, dan nama-nama Allah, kullaha semua azaliyun, sediakala berlaku sifat Allah, zat Allah sekali dengan sifat nama dia azaliyatun la buda la bidayata lahu, tidak ada mula baginya bagi Allah. Wa abdai wa abdayum wa abadiyum wa abadiyun, yang bahasa kekal la nihayatalah, yang tidak ada sud baginya bagi Allah, panggil bakar. Hak tidak ada mula bagi kita, tapi dia tak sebut kita bakar kita ni, kerana kita orang salah, dia panggil lahu bagi Allah la yuhdis, dan tidak datang yang baru lahu bagi Allah sifatun, oleh sifat dia, wala ismun, tidak datang baru oleh nama dia. Li'annahu kana wasanya law ahdasalahu, kala timbuk ia bagi Allah Ta'ala tu siap sifatun, satu sifat min sifati, daripada segala sifat. Au zallat ataupun ataupun tidak min sifatihi, jikalau law hadasa, kalau timbuk ia lahu bagi Allah tu sifatun, satu sifat min sifatihi, daripada segala sifat Allah. Au zalat atau hilal annahu, daripada Allah lakana qabla hudusu, adalah sebelum pada dia baru timbul tilka sifat tu, baru timbul sifat tu. Wa ba'da zawaliha, lepas pada hilalnya, hilal sifat tu, nakisan, nak cahaya jadi kurang Tuhan tu, kali tu nak jadi kurang Tuhan, wa huwa nakisan tu mahalun alaihi, mustahil di atas Allah Ta'ala. Kali tu fasabata, maka sabitlah baginya annahu, wasanya Allah la yuhdis lahu sifatun, tidak datangi oleh sifat Allah tu benda baru mari dau, wala ismun, tidak datangi oleh nama dia tu baru dau. Li anna man kana ilmu, kerana mereka yang ada bagi-bagi mai itu ilmu fil azali, pada sedia kala kana, dan adalah yang mai itu aliman fil azali, tahu pada sedia kala juga sifat ilmu dia sedia kala, dan tahu dia mustia kala, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam lan nazal aliman bi ilmihi, wal ilmu sifatun bil ilmi, wallahu a'lam. Ikut hukum dosa. Apa hukum orang puasa tak semayang? Dosa. Tak ada. Karena semayang tu dia panggil rukun Islam yang lima. Masuk rukun Islam lima. Puasa tapi tidak semayang. Dosa. Apa hukum kalau buat belaka? Tak ada dosa. Buat tengah-tengah dosa. Apa hukum orang semaya terawih tak habis? Tak boleh halak. Apa hukum orang semaya terawih habis? Boleh halak. Itu kalau puasa saja tak maya. Dosa tak maya dah. Lepas puasa dia tak pahala ke? Tak ada ke? Tapi lepas zimuh. Ya.
Puan-puan nak buka puasa makan. Ya adalah rasa itu ada keng ada bako. Dolah kau tak itu. Ayah panggil main ni juga. Agar main ni. Main ni kurus. Pas pala puasa dia. Dia panggil nafsu dia tak ada ken dengan keng. Kalau makan tu nafsu. Kalau puasa-puasa nak ken nafsu. Dia tak ada ken nafsu dia. Pala puasa dia makan di keng. Tak itu. Buka-buka-buka nampak keng. Lepas tu nampak Cik Timah. Tengok Cik Timah. Makan puasa dia di Cik Timah. Buka keng saja dari tu. Tak itu kan. Lepas keng katung. Pala besar, pala halus, pala bucik. Punggung besar, punggung halus, punggung bucik. Tak itu kan. Hapak besar, hapak halus. Dia berlaku. Dia main kau tu. Panu agen no? Tak mau buat tengok kain, jangan cocok tak rasa tu. Boleh cocok, tengok orang ngajar, tengok imej sudai, tak itu ya? Tengok saya mamu, alhamdulillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tu. Aje tengok kain, ada terasa jangan tengok keng. Kena tengok orang ngajar. Kena dengar Quran. Kita tak betul baca Quran buka. Lepas tu tiru. Tengok saya mamuk ke. Tengok imej sudik ke. Tu baru kena. Barulah Yahudi buat alat moden ni. Kita tear dia. Baru kena ambil buat agama. Tu panggil tear dia. Kalau dia buat keng. Dia buat. Dia buat terasa. Kita ambil dia. Kita tak tengok keng, tak tengok katung, tak tengok cerita. Tu panggil kena racun dia. Pala pasal kita guna. Jemak-jemak itulah. Baik. Dia nak lagi dunia moden. Apa lagi? Pasal. Tak kira yang alas mayat. Nak baca Fatihah tu dah lah nasi. Tak kira. Tapi ni dia, ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Fuh, syuk lah berat. Tak kira yang alas mayat. Buah ayat dah lah baca Fatihah tu je kali. Syuk, 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 syuk. We masuk alio sikit-sikit. Fuh. Tak kira. Tu orang tina kena perubat tak suami yang malas mayat. Dah dia duduk dapur lah tu. Tina boleh buat tawa. Pangai Tina pun malas maya juga. Tak ada apa. Lagu berhukit dua tu. Cik Lai pun malas maya. Cik Mina pun malas maya. Tak ada apa. Gila macam kali, gila cendol kali makan. Tak maya nak na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Kena berubah. Usaha. Nasihat. Pak baca apa ni? Mana ruang ni? Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghaasikin idza waqab wa min syarri nafaatsati fil 'uqad wa min syarri haasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata mimma razaqnahum yunfiqun. Inna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qabli al-akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Afdalu dhikri fa annahu la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nama apa nama? Haji Dayam bin Hamid. Mana? Oh, Haji Roni bin Hamid. Haji Yusuf bin Hamung. Haji Hamid. Bin Haji Hamid. Moh Wajah. Moh Wajah binti Haji Maksim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qul ya rabbana wa afi adana nasbahi wa nur absar wa diya wa ala li wa sabah ajma'in. Allahumma yassawa. Allahumma jassawani hajjah Yoni bin Hal. Allahumma jassawani hajjah Yusuf bin Hal. Allahumma jassawani hajjah bin Hal. Allahumma fil hawa. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'mina al ahya' min hul wa min alikubah. Rabbana atina fid dunya hasanah salamun ala al-mursalin. Ha, kuliah ke pahala zikir dan keluarlah baca ayat tersebut kepada Haji Roni bin Haji Amin. Hadiah wala Haji Yusuf bin Haji Amin. Wajah binti Haji Maksim.